Pagi, bertemu lagi dengan saya Yulia Stuti, ahli gizi dari Rumah Sakit Alex Cibadak. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesalahan-kesalahan dalam program diet yang bisa mengakibatkan kefatalan. Yang pertama, dalam program diet banyak sekarang belakangan ini diet berbagai macam diet, aliran diet yang bisa untuk menurunkan berat badan. Tapi perlu diketahui apabila diet itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh seseorang. Yang pertama, diet yang baik adalah seperti apa? Yaitu dia yang memperhatikan dengan kebutuhan metabolisme tubuh kita. Jangan memilih diet dengan asal-asalan, mengikuti dengan pola diet A, B, C yang tidak tahu sumber asalnya seperti apa. Diet yang sehat adalah diet yang seimbang. Diet yang seimbang itu seperti apa? Adalah diet yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan metabolisme yang ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, yaitu dari tinggi badan, berat badan, usia, dan aktivitas. Dan semua itu akan dihitung sehingga menghasilkan metabolisme yang akan dibutuhkan oleh tubuh dalam sehari. Apabila diet sehat itu untuk menurunkan berat badan, kita harus tahu berapa berat badan yang harus diturunkan, target berapa yang harus kita turunkan, kemudian kita bisa mengurangi asupan kalori tanpa menimbulkan kesusahan untuk si penderita itu sendiri, si pasien itu sendiri. Jadi, bukan artinya diet itu adalah memangkas jumlah makanan kita, jadwal makanan kita, tapi mengurangi jumlah makanan yang kita asup dalam sehari. Contohnya, apabila kita makan sehari 3 kali, dianjurkan memang 3 kali sehari, tapi beberapa orang bisa mengurangi memangkasnya hingga 1 kali. Nah, itulah yang akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam faktor diet. Kemudian, bagaimana diet yang benar? Tetaplah jalankan makanan secara benar, yaitu 3 kali sehari, tapi yang dikurangi adalah asupan kalorinya dengan cara mengurangi asupan, misalkan nasi, kemudian jenis-jenis lemak yang lain, misalkan gorengan, jenis-jenis lemak dari lemak hewani seperti kulit, jeroan, dan lain-lain. Dengan demikian, asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita akan berkurang, bukan jadwal makan yang akan dikurangi, karena tubuh tidak akan mentoleransi hal seperti itu. Kebanyakan orang diet belakangan ini mengurangi asupan nasi. Nah, itulah yang memang dianjurkan, asupan nasi dikurangi tapi bukan dihilangkan, karena nasi adalah jenis karbohidrat dan karbohidrat itu juga dibutuhkan oleh tubuh manusia walaupun sedikit. Jadi karbohidrat adalah sumber energi untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Apabila kita tidak mengasup karbohidrat, energi yang kita asup akan berkurang dan kita akibatnya akan lemas dan tidak bisa melaksanakan aktivitas secara optimal. Jadi untuk nasi memang bisa dikurangi untuk program diet penurunan berat badan, tapi tidak untuk dihilangkan. Demikian tips sehat dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat.